Oh no! Assalamualaikum. Okay, kembali lagi ke YouTube channel Kaki Lantak. Biasa-biasa tapi luar biasa. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang dah lama support Kaki Lantak ni. Okay, dan kepada yang baru saja hadir, terima kasih aku ucapkan sebab sudi hadir ke channel Kaki Lantak ni. Okay, sebelum kita mulakan video Kaki Lantak, okay, minta korang tekan button subscribe di bawah tu dulu. Okay? Untuk makan-makan hari ni, aku nak cuba sambal hitam melegam. Katanya 100% homemade daripada Pahang. Betul tak betul? Sekejap lagi kita cuba. Okay, sambal hitam melegam ni, dia ada dua jenis. Kurang pedas. Pedas. Untuk sambal hitam melegam ni, dia tak ada yang tak pedas. Dia ada kurang pedas dan juga pedas sahaja. Dia ada tulis kat sini, sekali makan bertambah pinggan. Okey, aku pun dah tak sabar nak merasai sambal hitam melegam ni. Kita tahu sambal hitam daripada Pahang ni memang semuanya sedap-sedap lah. Okay, aku akan makan sambal ni bersama dengan nasi putih, ayam goreng kampung dan juga ulam-ulaman yang seperti yang korang nampak di depan ni. Pegaga, timun Jepun dan juga salad lah. Okay, tanpa melengahkan masa, mari tengok aku makan. Okay, yang ni pedas. Letakkan kat sini. Okey, yang ni adalah pedas dan ini adalah kurang pedas. Bau dia memang sedap betul lah. Aku akan cuba yang tak pedas dulu. Okey, ni memang hitam legam dan memang nampak macam sangat menyelerakan. Lagi-lagi dia punya bau kan. Dia punya bau memang sangat-sangat sedap. Bau dia memang betul-betul menyelerakan lah. Membangkitkan selera nak makan lah. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Betul-betul sedap lah. Ada pedas-pedas tu. Tapi light-light saja yang ni. Okey, mari kita rasa yang pedas pula eh. Rasa macam ni dulu. Jadi kita makan dengan nasi. Wow. Yang ni lagi kek lah. Kau makan je memang dah menusuk lah pedas dia. Bismillah. Wow. Bila dah gaul dengan nasi, memang padu. Wow. Wah, memang padu weh. Memang padu sambal ni. Delicious. Tak payah lauk lain pun tak apa weh. Memang betul-betul sedap weh. Makan dengan nasi putih. Panas-panas, letak sambal ni, kalau kau ada telur ke, dah memang jalan dah. Ni ayam kampung tau, ni bukan ayam biasa, ayam kampung. Sedap betul sambal ni. Kurang pedas ni memang budak-budak pun boleh makan lah. Dia tak pedas sangat tapi okey lah. Bukan kata dia tak pedas. Ada pedas-pedas tu tapi light-light lah. Aku rasa budak-budak pun boleh makan lah. Tapi yang pedas ni memang betul-betul pedas lah.
Weh, memang layan betul lah sambal dia. Jadi pedas-pedas, ada masam-masam sikit, memang ngamah. Memang betul-betul sedap. Sekali suap memang kau rasa macam nak suap je lagi. Susah nak berhenti. Okay guys, aku dah habis makan dah sambal hitam legam ni. Bagi aku sambal dia memang padu lah. Memang sedap. Memang ada rasa pedas-pedas dan ada masam-masam. Memang balance lah. Jadi aku suggest kat korang, kalau belilah sambal ni, korang makan secara simple je. Contoh nasi putih panas-panas dan juga macam telur ke macam tu je. Sebab apa? Sambal dia dah memang dah sedap lah. Pastikan nasi korang panas, korang letak sambal ni, gaul makan. Memang luar biasa lah rasa dia, memang sedap. Okey, kalau korang berminat dengan sambal hitam legam ni, yang 100% homemade daripada Pahang ni kan, aku akan letakkan link di description di bawah. Okey, jadi korang semak macam mana nak beli dia. Okey, sampai di sini saja video kali ini. Okey, sebelum tu, korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen di kolom di bawah. Okey. Okey, jumpa lagi di lain episod. Macam biasa. Biasa-biasa tapi luar biasa. Assalamualaikum. Bye.